Bang, tadi subuh tetangga kita rame loh. Emangnya rame masalah apa? Katanya, waktunya sahur bukannya dicabut. Malah ngancab mulu. Hai Bang. Ya? Kemarin maghrib aku lihat, kamu buru-buru sekali minum tehnya. Padahal itu panas. Karena kalau udah dingin mahal. Kok bisa Bang? Kata ibu warungnya, yang panas 3.000, yang dingin 5.000. Dek, sudah punya pacar? Ada sih, seseorang cowok yang selalu menanyakan keberadaanku. Itu tandanya, cowoknya serius. Ya rela menemuiku, bahkan di depan keluargaku. Laki-laki gentleman. Dia bahkan rela menerjang hujan, badai, bahkan tsunami sekalipun, hanya untuk menemuiku. Itu tandanya, dia laki-laki tanggung jawab. Kukira dia jodohku. Terus, dia siapa? Dia Mas Kurir. Paket kak, paket kak, COD. Silakan duduk, Pak. Permisi, Dok. Nama Bapak siapa? Nama saya Baskoro, Dok. Oh. Baskoro. Dok. Pakai BH. Oh, pakai lah, Pak. Kan masih kerja. Kalau di rumah mau tidur baru dilepas. Dok. Hurufnya pakai BH. Oh, tulisannya Baskoro. Kirain. Dek, lagi ngapain? Lagi bikin RAI. Apa itu RAI? Rancangan Anggaran Idul Fitri. Oh. Beli kalung 50 gram. 55 juta. Wow. Beli gelang 30 gram. 35 juta. Beli baju baru 20 juta. Kasih THR 15 ponakan 15 juta. Sewa jet pribadi untuk mudik 500 juta. Total semua 625 juta. Loh, abang kemana? Abang. Dek, kata-kata hari ini dong. Hari ini hari Kamis. Cakep. Nanti malam Jumat. Sip lah. Suami sendiri rasanya manis. Oke. Suami orang rasanya nikmat. Mama, si uang dong. Berok, seng. Seng. Berok. 10 ribu sah. Buah manis, buah kenondong. Kamu yang manis, kasih aku uang dong. 10 ribu, weh, sayang kalau pantun baru kasih. Ya, mumpung Ice, anu, dek, Ice, ambek masih ya, dek, ya. Adem sayang, peluk, emah, abunnya malang sangit. Kena pitungan Jawa yang letek, weh, letek. Ya. Neng nasi gorengnya, enak banget. Pakai bumbu apa? Bumbunya biasa aja, Bang. Hah? Cuma minyaknya sisa kerokan tadi malam. Kamu mau ngapain? Mau mandi? Kamu gak lihat aku udah buka? Tunggu dulu ya. Kamu mau lihat gak kalau aku tuh mau buka itu, apa namanya? Abang. Ya, ada apa? Di negara Argentina, cepet lo buka puasanya. Emang puasa di sana berapa jam? Cuma 9 jam. Ah, di sini lebih cepet lagi. Masa sih? Iya, sahur jam 4, jam 7 pagi buka. Pegel banget ah. Itu ngapa tangan lu pencetin, Bay? Habis nyuci, pegel banget nih. Nyuci? Iya. Apa ada mesin cuci? Abang,
Iya. Minum. Enggak, lagi puasa. Mau pisang? Enggak, puasa juga. Wanita itu ibarat bola. Kok bola? Di usia 17 tahun, seperti bola kaki, diperebutkan oleh puluhan teman sekolahnya. Kalau di usia 20 tahun? Seperti bola basket, diperebutkan paling banyak 10 pria saja. Kalau di usia 30 tahun? Seperti bola takraw, diperebutkan hanya 6 pria saja. Kalau di usia 40 tahun? Seperti bola pingpong, hanya 2 pria yang berminat memperebutkannya. Kalau di usia 50 tahun ke atas? Seperti bola golf, tidak ada yang mau perebutkan, hanya dipukul sejauh mungkin. Abang, burungmu semalam ketakutan ya? Enggak, emangnya kenapa? Soalnya pas aku buka celana, burungmu langsung masuk sembunyi. Dek, mau kemana? Mau naik ke atas genteng. Kok bawa teropong segala? Mau pantau. THR sudah dekat apa belum? Ini parah ini. Mulai. Bang, ada mau nanya lagi nih. Mau nanyain apa lagi? Kalau bibir bawah laki-laki, hitam itu kan karena sering merokok. Ya terus? Nah, kalau bibir bawah perempuan hitam, itu kenapa ya, Bang? Ya mana abang tahu, kan di situ yang punya bibir. Kenapa kok bisa hitam? Coba tuh tanya sama yang nonton. Kali aja ada yang tahu biar pada komen. Mang, cewek disunat nggak sih? Ya disunat lah. Ah masa? Semua perempuan juga disunat. Kok nggak pernah tahu kalau ada cewek sunat? Lu tanya aja coba mak lu. Disunat, cuman sunatnya waktu kecil. Terus apanya yang dipotong, Bang? Yang dipotong apanya nih, gue gak tahu. Tanya aja soal nama dokternya. Tanya udah, gak tahu. Memang kapan waktu sunatnya, Bang? Sunat waktu bayi. Ya, bayi mana gak ingat masih bayi, Bang. Neng. Iya, Mas. Mau dong satenya? Oh. Berapa tusuk? 50 lah boleh. Banyak banget. Iya dong, buat ini. Kuat. Boleh iya, kuat lah kalau yang enggak kuat mah tusuk neng atuh. Bang, kamu kenapa nangis? Ibu jatuh dari tangga, Bang. Terus enggak apa-apa? Ada luka enggak? Enggak apa-apa sih. Enggak ada luka juga. Lah terus kamu nangis kenapa? Waktu ibu jatuh, aku ketawain. Aku malah diomelin. Orang bukan ditolongin, dibantuin, malah diketawain. Syukur. Halo. Lagi di mana? Lagi di rumah. Ada suami. Oh, ya sudah. Nanti aku telepon balik. Jangan telepon. Aku lagi mau dipakai sama suami. Wow. Bye sayang. Oh. Ini parah ini. Tenang. Laki-laki kenapa sih? Kan aku tuh mau nyuci daleman. Terus aku minta tolong lah ke Jesse. Ay, beliin ember kecil dong buat nyuci daleman. Aku bilang gitu. Yah, katanya. Tahu yang dia beliin apa? Ember material buat nyuci daleman. Udah tuh. Terus aku hari ini nyuruh. Ay, beliin baskom dong. Maksud aku mau nyuci-nyuci dot bayi kan, buat ngeringin dot bayi. Tahu yang dia beli apa? Jolang kecil. Kenapa nggak ada yang bener?
kalau aku nitip barang sama dia. Wanita hanya butuh 4 hal dari laki-laki. Apa itu? Pertama, besar. Kedua, panjang. Ketiga, keras. Keempat, durasi yang lama. Dek, ini orangnya. Garansi 30 tahun. Sus, otaknya selalu kesana. Kalau nggak kesana, kemana dong? Artinya, besar tanggung jawabnya, panjang pikirannya, keras dalam bekerja, durasi yang lama dalam bercinta. Salah. Maksudnya, durasi yang lama dalam mencintai pasangan. Dek, enak diremas apa diemut? Diremas sambil diemut kali ya. Ayo diemak. Pria itu ibarat pesawat. Kok pesawat? Pria usia 20 tahun, kayak pesawat tempur. Di mana ada lawan, langsung sergap dan ditembak. Kalau usia 40 tahun? Seperti pesawat pengebom. Intai dulu, baru 2 kali seminggu dibom. Kalau umur 50 tahunan? Seperti pesawat pengintai. Biasanya mengintai terus. Tembaknya 2 kali sebulan. Kalau umur 60 tahun ke atas? Seperti helikopter. Ribut aja. Nggak pernah tembak-tembak. Huh. Mas. Iya. Kamu sudah pernah pacaran? Ya sudah lambah, walaupun jelek-jelek begini, sudah pernah pacaran 2 kali. Gimana rasanya ditinggalin kekasih nikah? Rasanya ditinggalin kekasih bagaikan musim hujan. Kenapa musim hujan? Iya, dia yang bahagia, saya yang kepanasan. Saat jam pelajaran di kelas, Bu Guru bertanya pada muridnya. Anak-anak, benda apa yang bisa dihisap? Permen. Betul. Coklat. Nah, itu juga betul. Lampu. Aduh, Tono, lampu itu tidak bisa dihisap. Bisa, Bu. Karena setiap malam sebelum tidur, Mami Tono suka bilang pada Papi, Papi, coba matikan lampunya dong, nanti Mami hisap. Ma, lagi ngapain? Lagi baca buku. Kok nangis, Ma? Iya, Pa. Endingnya sedih banget. Emang buku apaan sih, Ma? Buku tabungan, Pa. Ting, pijitin, ting. Pijitin, pijitin. Emang ya, cok mana pernah tahu rasanya capek dari sampai mau nangis rasanya. Cewek mana tahu kan gimana rasanya nangis sambil ngocok. Tersayat-sayat hati ini, ting, ting. Di sisi lain kita harus sedih, di sisi lain kita harus enak. Sedih banget. Hidup mi jomblo terus. Ah, mu jomblo, mu bukan. Bulan puasa sama-sama aja. Sama bagaimana maksudnya? Huh? Ya sama-sama nunggu azan maghrib. Kak, mana kak? Cari cowok yang lagi main bola. Siapa tahu dia bisa menggiring bola. Bukannya kakak udah punya bola? Bukalah, dia punya bola. Biar dia memasukkan di gawang, cinta. Aku mau masuknya ke situ, kak. Masuk. Jika kamu lagi sakit hati karena bermasalah dengan pasangan kamu, jangan coba-coba untuk miksa grip. Apa itu miksa grip, Mbah? Miksa grip. Mikirin dia sampai maghrib. Sebab dia selalu mengatakan antangin sama orang lain. Kalau antangin apa, Mbah? Antangin. Antara suka dan ingin. Ada kemarin nanya kan, itu laki dijual enggak katanya. Mau 1M pun kalian kasih aku uang, saya tidak akan jual. 2M pun kalian kasih, saya tidak akan jual. Bahkan 10M, 10 kayak mana? 10M, saya tidak akan jual. Tapi kalau 500 ribu kalian kasih, kontan, ambil. Ayang Besti. Apa? Buah apa yang enggak pernah jatuh?
Buah kurma. Salah. Buah kelapa. Masih salah. Buah kurma, kelapa, salah. Terus buah apa yang betul? Buah dadaku nih. Dek, kenapa sih? Kok kamu jadi wanita manja banget? Mandiri dong. Maaf bang, saya bukan wanita mandiri, tapi saya wanita BCA dan BRI. Hey. Apa? Tahu nggak? Apa bedanya kerja sama kamu? Nggak tahu. Huh? Emang bedanya apa? Kalau kerja itu sip-sipan. Kalau aku? Kalau kamu, sip banget. Anjay, mantap. Kalau puasa itu ya, kita bukan ya, hanya disuruh menahan lapar dan haus. Menahan nafsu juga, dan menahan emosi. Oh nggak boleh? Oh iya, aku pernah dengar tuh kalau lagi puasa nggak boleh sange ya. Iya, betul. Bener kan? Betul. Iya. Jadi, itu bisa menyebabkan berkurangnya pahala puasa kita, tapi nggak batal. Yang batal itu kalau sampai kita berhubungan dengan yang sah. Apalagi yang tidak sah. Oh, aku ngerti maksudnya. Atau sampai keluarnya sperma kalau laki-laki. Itu yang membatalkan. Berarti kalau puasa nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Kalau lagi bobo, tiba-tiba, gitu. Nah, ya, kalau itu nggak apa-apa. Oh, itu nggak batal ya? Yang penting ketika kita bangun, langsung kita mandi besar. Karena mandi itu apa? Tidak membatalkan puasa. Mandi besar, mandi suci. Oh, yang pakai bunga-bunga itu ya? Oh, bukan. Gak ada, mana pakai bunga. Bukan. Justru gak boleh pakai bunga. Kalau pakai bunga, gak jadi batal mandinya. Kalau sambil keramas. Karena airnya harus air suci. Air yang bening gitu. Belinya di mana air suci itu? Oh, tidak ada. Gak ada air. Air! Air, semua air. Air. Biasanya air mandi, normal aja air. Asalkan tidak tercampur najis. Tidak tercampur apa-apa. Mbak. Iya. Mbak pernah gak punya mantan? Wah. Pernah dong. Ternyata mbak ya, kalau punya mantan cantik, susah banget untuk dijelek-jelekin. Ya karena dia sudah cantik sih. Tapi kalau punya mantan kayak kamu, payah mau bilang ganteng. Nah. Mas? Ya mbak. Tolong apa mbak? Di atas sendiri. Oh, yang aku panjang sih. Nyampe mbak mau coba? Enggak mas. Enggak mbak, cantiknya coba ambilin. Ayo mas, ayo. Mbak. Bang, dengar-dengar abang penjahit terkenal ya? Itu mah udah pasti ato. Kalau begitu, saya mau minta tolong bang. Tolong, ini kecilin pinggangnya ya. Ya ampun, kalau mau ngecilin pinggang, ikut pilates, bukan dijahit. Lagi makan apa kamu? Saya lagi makan kacang kamu, mbah. Kalau mbah sendiri, lagi ngapain? Saya lagi mainkan lato-latomu. Mbah, boleh saya nanya mbah? Boleh saja, mau tanya apa? Mbah kan pinter nih ya, mbah sekolahnya di mana? Serius nih mau tanya? Saya tuh serius mbah tanya. Benar nih, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Bener mbah, saya tuh mau nanya mbahnya tuh sekolahnya di mana? Ditanya malah, kami nanya. Ih, kamu kalau marah gantengan monyet. Mbah, saya kan punya 6 telur. 2 telur pecah, 2 telur dimasak, dan 2 telur dimakan. Berapakah telur yang tersisa? Sisa 4 telur. Salah mbah, yang benar sisa 2. Karena
2 pecah, 2 dimasak, dan 2 dimakan. Jadi sisanya tinggal 2, Mbah. Kan ditambah telur kamu. Jadi sisanya 4. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Hey, Yun. Apa? Tadi buka puasa di mana? Buka di rumah temen lah. Kok di rumah temen? Ya biasa, bulan Ramadan banyak yang ngajak buka bersama. Ya percuma lah, banyak yang ngajak buka bersama. Percuma kenapa? Kalau nggak ada yang ngajak hidup bersama. Kampret lah. Pesanku hari ini, kerja itu nggak usah serius sekali kawan. Bawalah bercanda dikit, seperti waktu bos memberikan gajimu. Mbak. Iya. Saya mau nanya ini. Mau tanya apa? Gini ya, katanya kan kalau mencium jidat, katanya kan sayang. Kalau mencium pipi, katanya kan cinta. Nah, kalau mencium bibir, katanya kan nafsu. Nah terus, kalau menciumnya di depan istri atau pacar kita gimana tuh? Gajian! Kenal lo. Hei, kamu sudah punya baju lebaran belum? Sudah dong, nih. Walau kredit, 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 kreditan. Baju lebaran. Papa yang penting bayar, yang penting bayar. Habis lebaran. Anjir. Kasihan suami cari nafkah sendirian. Akhirnya aku tambah lagi suami biar ada yang bantu cari nafkah. Salah tidak atau dosa tidak seorang istri membantah omongan suami? Misalnya, ngomong apa suaminya? Misalnya, pada saat kita mau dinas, kita juga kan polwan ada apel pagi, Ma. Ya. Terus kita buru-buru mau dinas, suami minta lagi, Ma. Oh. Maaf. Saya mengerti kalian masih muda. Yang namanya suami minta, Rasul bersabda deliba. Dengerin yang lain ya. Walaupun kalian di atas unta, maksudnya lagi naik kendaraan, suami minta kasih deliba. Besti, gimana caranya? Bedain antara emas palsu sama emas asli. Hah? Gampang itu mah. Wow. Caranya tinggal digigit aja. Kalau emas asli, digigit pasti bunyi. Oh. Mas. Apa? Kamu kok jangan ngopi terus toh. Lah emangnya kenapa toh? Kalau kamu ngopi terus gitu, terus nasib susuku piye? Anjir. Biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya tak suka begitu. Saya cemburu, saya curiga. Takutnya ada main di sana. Betul tuh. Tadi aku lihat dia main kuda-kudaan sama Bu RT. Bu RT bilang, terus, terus. Oh, katanya. Enggak, dicabut aku teh. Hese Kang, nonton pegat tali nage. Pegat talina, tali naon? Nya tali kutang atuh Kang. Kapan cekakan kan dikutang nyabutna?
lain kutang eta iro tang kutang geget ngomong atuh geget ta tadi cina tadi kutang cuma ngasih masukan ngerti gantian kita ngabikan kalian kucang kut bang bagaimana cara membedakan orang puasa sama orang yang tidak berpuasa? Dilihat dari gaya jalannya. Bukan. Dari perutnya. Kalau perutnya gede, berarti nggak puasa. Salah. Kalau yang puasa, meludah terus. Salah lagi. Masa salah terus? Dilihat dari apanya dong? Dari betisnya. Kok dari betisnya? Orang yang nggak puasa itu, kalau makan di warteg, cuman kelihatan betisnya. Weh. Hey, apa persamaan cewek sama kecoa? Emang ada persamaannya? Kalau dikejar susah. Kalau udah terlentang, meronta-ronta. Sony Chef. Kenapa? Soalnya punya dia banyak. Punya kamu? Punya aku ketebalan, tapi dalemannya enak. Bang, kalau lagi puasa, terus keluar air mata, itu batal nggak? Nggak batal kok. Alhamdulillah, nggak batal. Emang kenapa? Kok bisa sampai keluar air mata? Kamu lagi sedih ya? Nggak, ini habis makan rujak. Pedes banget, Bang. Sampai keluar air mata. Astagfirullah, Dek. Ini parah ini. Wong wadon kuwi kodrate dicukupi, diayemi karo diopeni. Yen ana wong wadon kuwi gelem nyambut gawe, nggo cukup butuhe dhewe, uripmu bejo ra kira-kira aja mbok sia-sia. Kelingono zaman dhewe milih kowe, ora gagas lanangan liyane. Mergo madhep mantep marang awakmu sanajan kadang pegawe tato. Mulai. Hey, pentul korek. Sekarang kamu kuliah di mana? Di Unindra. Wow. Oh, jurusan apa? Jurusan Manggarai. Teh, Telisa, ya. Saya kalau nanya-nanya lebih jauh ke Telisa gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Telisa nih usianya berapa sekarang, Teh? Usia 23. 23 tahun? Ya. Teh, kalau suami Teteh ada di rumah? Belum punya suami, Kak. Ayo Allah, Telisa belum punya suami? Ih, mubajir amat cantiknya. Jadi gak gitu, Kak. Teh, kemarin tuh saya mampir kan sama Neng Dea, ya. Iya. Ini ngeliat-ngeliat kolom-kolomnya Teteh tuh. Ya. Apa, tanaman-tanaman Teteh. Ini istimewa banget sih, Teh. Keluarga Teteh bisa memanfaatkan lahan. Alhamdulillah. Jadi seperti ini nih. Bikin orang betah kalau main ke rumah Teteh nih. Bisa aja nih, Kak. Mbak. Iya, Mas. Masih gadis kah atau janda? Rondo, Mas. Berapa lama jadi janda? 5 tahun. Terus jadi janda gimana rasanya, Mbak? Kalau malam kembut-kembut lho. Ayo. Hey, apa persamaan cewek sama kecoa? Emang ada persamaannya? Kalau dikejar susah. Kalau udah terlentang, meronta-ronta. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi.